sekolah. Bukan sekolah di sana. Ada berapa bangunan di rumah di sini? Hah? Enggak ada. Ada satu yang di sini satu. Di sini ada? Gimana ya? Botol apa? Minuman. Oh, enggak ada. Ada kayak gini, Pak. Yang di sini. Dua. Petugas membongkar barang bawaan penumpang untuk menghitung jumlah botol minuman yang dibawa. Nah, ini ya. Ini berapa? 750 ml ya? Mililiter ya? Tahu itu berapa? Ya. Oh, dikasih dulu. Dan 750 ml. 13,5% alkohol. Lagi ini sama ya? 700 ml juga. Nah yang itu kan semua tiga nih, satu orang 1 liter. Itu tiga, di situ katanya Bapak ada dua tuh. Makanya Pak, saya tadi beli dua. Ini anak saya di sana nggak tahu masukin di sini. Dia kan sekolah di Solo. Udah, oke. Mau habis, silahkan. Penumpang menyimpan minuman di tempat yang berbeda-beda. Setelah ditotal, jumlahnya ada 3,5 liter. Kelebihan dikit sih. Hah? Kelebihan dikit. Jadi gimana mau diambil, silahkan. Ini aja, dikeluarin aja dikit ya. Boleh. Boleh. Enggak, kalau kan dikasih kan juga mau dikasih. Petugas memusnahkan kelebihan atas minuman yang dibawa oleh penumpang. Sorry Pak ya. Oke, dah enggak apa-apa ya. Sedikit tadi Bapak baru dua. Iya. Itu justru aku udah bilang enggak tahu dulu ya. Berdasarkan aturannya, setiap penumpang hanya diperbolehkan membawa 1 liter alkohol dari luar negeri. Jakarta merupakan salah satu tujuan wisatawan datang ke Indonesia. Membawa buah tangan dari negara yang dikunjungi memang diperbolehkan. Namun petugas kali ini menemukan penumpang yang membawa minuman yang melebihi aturan. Penumpang mengeluarkan sejumlah botol minuman mengandung etil alkohol dari dalam koper miliknya. Your attention please, and we'll see the arrival of Cathay Pacific Airways on flight number CX-711 from Hong Kong. Thank you. Yeah.
Setelah penumpang mendapatkan haknya, petugas pun langsung memusnahkan 4 botol lain di depan penumpang. Warga negara asing yang baru saja tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai. Sempat ingin membayar, namun penumpang tersebut akhirnya menerima peraturan pembawaan alkohol yang berlaku di Indonesia. Di destroy karena kelebihan alkohol. Sorry? This is first time you bring alcohol in Indonesia. Did I bring too much? Cheers. Because they sold it as a two-pack, I thought it was all right. Petugas kemudian memusnahkan kelebihan minuman alkohol yang dibawanya di depan penumpang tersebut. Setelah kelebihan minuman alkoholnya dimusnahkan, penumpang tersebut melanjutkan perjalanannya. I didn't believe this is a friend of mine brought to Singapore, and then I'm bringing back because this is a sample. Returning to here, from here, returning here because it was bought in Singapore as a sample. No jual, no beli, no whatever. Kenapa mas? Ini dari sini, terus sample. Produk dari sini dibawa ke Singapura. Ke Singapura, sudah dipakai baru dibawa lagi ke sini.